Kalau lur balik lagi lur, duh tangan gua kotor ya. Nah jadi di sini gua mau memenuhi request kalian, nge-spill karbu gua ya tuh, udah gua lepas tuh. Nah ini dia karbunya ya cuy. Ini bensinnya Pertamax. Nah ini karbunya PE24. Ini yang 89 ribuan. Kodenya itu. Maaf ya tangannya kotor. Ini si pilot jet 22 ya tuh. Ukurannya 22. Main jetnya ukuran 100. Ntar gue cari ukurannya. Mana ya? Nih. Tuh, 100. Gua nggak bawa tang ya, lur. Mau ngebuka nozzle-nya. Nih, jadi gini nih, nongolnya. Itu nongol ya, lur. Nongolnya dikit doang segitu tuh. Aduh nozzle-nya gua lupa nggak bawa tang cuy. Tang gua dipinjem semalam. Jadi ini di daleman karbunya si pilot jet pakai 22. Si main jet 100. Ini udah ya. Ini kayakin. Ini tutupnya. Tutupnya pakai yang dulu nih CPO. Terus ini nih dia lur. Pakai ini ya. Ini dia. Skepnya. Tuh. Walaupun skepnya udah baret-baret, tapi ini karbu tetap enak. Nih, ini di gerigi ya lur. Di apa namanya? Dibikin gerigi gini. Ini gua amplas si karbu, si skepnya soalnya dia ini apa nyangkut lur di body sini nih, di lubang sini nyangkut di skepnya itu, jadi gua amplas begitu ya, udah di amplas mah kagak nyangkut ya. Kagak ada yang spesial sih. Nah terus si jarumnya, gua lepas jarumnya dulu ya cuy. Nah ini jarumnya nih, gua lupa nggak bawa apa namanya sigmat. Pokoknya ini tuh 50 mili panjangnya, tuh di klip nomor 1 ya. Nah jadi gua potong doang nih, tuh bekas potongannya nih. Ini bekas potongannya ya. Ini jarum bawaan PE-nya lur, kodenya. Kalau di kamera nggak kelihatan, ini gue bacain aja B19F kodenya. Ini jarum bawaan PE-nya B19F. Nggak kelihatan cuy. Nah jadi gue cuman motong bagian bawah sininya doang nih. Bawah sininya gue potong. Jadi ukuran ini tuh panjangnya jarumnya 50 mili ya lur. Udah sih itu aja gua rasa ya lur yang dimodif. Jadi si skep dibikin gerigi kayak gini nih yang mengarah ke box filter ya, jangan yang ke arah intake. Tuh, kotor gini cuy karbunya, bodo amat kotor juga tapi bensin tetap irit, tarikan enak ya. Pasang lagi. Nah jadi gini ya lur, si skepnya dibikin gerigi,
Ini walaupun udah baret-baret tapi tetap enak, bensin tetap irit. Ini si karbunya. Tuh, ini udah dol si setelan anginnya. Jadi gua nggak mau ngubah-ngubah lagi si pilot jet main jetnya. Udah cukup ya di settingan yang sekarang ini nih. Si pilot jet 22. Si main jetnya 100. Ya, cukup segitu aja sih lur si perkarbuannya. Gua lagi di jalan tuh. Ini gua lagi mau arah balik ini. Tuh, si selang bensinnya dan pediket dulu biar nggak banjir. Itu sel, pom sel, terus itu pom pipo. Gue di pinggir jalan. Oke lah, cukup sampai sini aja loh. Ini karbu KW ya. Ini yang lokal, ini yang 89 ribuan cuy. Walaupun karbunya murah tapi bensin bisa irit, tarikan enak. Terus yang utama ini lur, ntar simpan dulu kargonya. Ini nih, walau skep udah kayak gini ya, tuh. Ini kalau ke bengkel disaranin pasti suruh ganti nih si skepnya. Tapi tetap enak ya lur. Nih, orang sepele emang. Ini gue boleh ngeriset sama almarhum babe, dibikin gerigi gini ya. Pokoknya jadi enak lah motornya. Udah lah, sampai sini aja lur, durasinya kepanjangan. Kasian kuota kalian ya yang nontonin ini. Jadi sekedar sampai sini aja nih sharing-sharing karbunya. Jadi nggak ada yang spesial sih, cukup-cukup ini doang. Gua tadi mau nyepil ini juga nih si nozzle-nya, cuman gua nggak bawa tang sih. Bawa tang potong. Oke lah, cukup sampai sini ya lur. Thank you selalu support. Gua tutup nih ya. Karbunya nih, siapa tau mau ada yang beli tuh, ini kodenya ya, ingat-ingat lur. Gua tunggu ya, siapa tau mau ada yang samaan gitu karbunya nih, pakai karbu yang murahan yang 89 ribuan. Thank you for watching. Udah ya lur. Oh, ini gua bengkel berjalan tuh. Belum di sini tuh spare part. Sama impact juga gue bawa, fun bed bawa, cadangan. Udahlah, takut durasi kepanjangan. Dadah.